Selamat datang di Adi Linggapura YouTube channel. Kembali lagi ke Gucci dan tepatnya di Gucci Forest. Selang beberapa bulan gak ke Gucci Forest, banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Keren di sini pokoknya. Nanti kita kalau di sini kan udah tahu nih, di sini ada tempat penginapan juga di sini, penginapan yang utama, dan di belakang ini di samping ada camping ground, dan di sini ada tendanya, di sini camping ground, dan di sini ada masjid. Sekarang udah mulai lengkap semuanya, ada kafetaria segala macam. Oke guys, kita jalan-jalan ke tempat yang dituju, yang sebelumnya ke sini belum jadi nih guys, di atas sini. Nanti kita review lagi nih sini. Nah, ini di atas sini, ini tempat penginapan dari kayu dan sangat menarik sekali untuk kita ungkap dan kita review. Oke, kita ke atas dulu. Go. Dan di sini terlihat nih, di sini untuk rencana untuk camping ground di sini, dan sudah ada beberapa yang sudah camping ground di sini. Nih, masih banyak yang harus dibangun di sini, dan ini mungkin akan lebih meriah lagi. Ini udah hampir berapa ya, setengah tahun nih di sini. Oke guys, kita ikutin lagi selanjutnya. Oke guys, kita langsung ke tempat yang tadi nih guys. Kita naik dulu nih, kita lewatin ini guys. Cukup menarik ini untuk menuju ke tempat penginapannya guys. Nanti akan lewat sana lebih landai, dan sini lebih cepet, tapi lebih ini guys, lebih curam. Yang di sebelah sana ini lebih landai lewatnya sini. Nanti kita lewat sini aja guys biar cepet. Oke, ikutin terus guys, pokoknya akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat menarik di Gucci Forest. Dan inilah penampakannya nih guys. Dan ini sangat menarik sekali guys, ini adalah kolam renang. Nanti di depan penginapan ada kolam renang. Dimanjakan sekali nih guys untuk yang menginap di Gucci Forest. Makanya tunggu tanggal mainnya agar cepat jadi ini kolam renang. Kita bangun tidur tuh langsung nyebur bisa. Oke guys, kita ke tempat penginapannya guys. Kemudian nanti kita ke salah satu penginapannya agar tahu kondisinya nih guys. Dan inilah penampakannya guys, penginapannya dari depan ini guys. Lumayan menarik, mantap nih guys. Dan ini pemandangan Gucci Forest dari atas. Di depan kita ada masjid, tempat makan, dan di sini juga ada kafetaria, dan di sana tempat penginapan-penginapan yang pertama yang sudah jadi di video-video yang kemarin berada di Adi Linggapura
dan ini baru ini kesini karena review lagi karena sudah jadi. Yuk kita lihat dalamnya, walaupun lewat kaca nggak apa-apa lah. Ini guys, ini dalamnya lumayan gede guys ya ini. Dan di sini uniknya pakai nama-nama tumbuhan. Nih, kembang pring, ya. Lihat ini. Nanti ke sana juga ada ini. Ada tempat tidurnya gede lumayan, ada yang satu buat di lantai ini guys. Dan itu kenapanya tenang penampakannya sangat-sangat menarik sekali ini guys. Jangan khawatir guys, di sini udah tersedia semua, bantal, selimut udah ada. Godong jambu, di sini nama-nama tumbuhan semua ini guys. Oke, ruang tamu dan ruang tidurnya di sini. Untuk rata-ratanya bisa berkunjung ke Instagramnya @gucciforest. Di situ nanti tanya ke adminnya, itu ada semua di situ lengkap. Dengan harga terperinci semua di situ untuk semua camping ground, segala macamnya, dalam bentuk keluarga, dalam perseorangan, itu ada semua, ada di Gucci Forest nanti ya. Oke, okay. Yes, dan oke, okay, kita jalan-jalan lagi di sini. Saya Bang Brinat, silakan datang aja ke Gucci Forest. Nanti di sini bertemu dengan adminnya di situ. Di sini adminnya. Oke. Nikmatin dulu guys pemandangannya. Gimana guys? Tertarik untuk datang ke Gucci Forest? Sangat menarik untuk liburan keluarga. Liburan bersama teman-teman juga asik, ada camping ground, penginapan. Di sini udah lengkap. Kita mau bercip-cip ria, di seberangnya kita ada, tinggal kita sewa di situ. Kita naik kelilingi hutan di area Gucci. Jangan lupa subscribe, like, comment and share di Linggapura. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.